Unit kelompok Valkyrie Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik mortir dan pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di Front Zaporozhye. Video dipublikasikan 12 Juli. Operator Unit Khusus Pangkalan Militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, Valkyrie, sedang melacak pos pengamatan mortir dan komando musuh di Kamensky. Setelah terdeteksi, target dihancurkan oleh serangan drone, demikian keterangan videonya. Dalam rekaman, personel Ukraina berlari ke dalam poskonya saat melihat drone Valkyrie mendekat. Sejumlah pos komando Ukraina dalam rekaman jadi sasaran drone FPV Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.